rasanya cinta pada pandang pertama. Senyum manismu itu buat aku jadi melulu. Kamu. Ya ibu ngapain di situ? Astaga, Bu Mar. Mau buka kantin aja pakai ritual segala ya, isinya nyanyi-nyanyi kayak gitu. Iya Bu Nur, sekalian ngilangin penat juga. Akhir-akhir ini dikit sekali yang belanja di kantinnya saya Bu Nur. Anak-anak udah pada bawa bekal sendiri soalnya. Tapi ritual nyanyinya Bu Mar itu berhasil. Saya mau order jus buah naga. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan karena telah memberikan saya pelanggan di hari ini. Padahal saya belum buka loh ini, tapi saya udah dapat pelanggan. Terima kasih ya Tuhan. Udah doanya, udah hafal sama orderan saya. Nanti salah lagi kayak kemarin-kemarin. Sudah ingat dong Bu Nur, satu jus buah naga saja kan Bu, minum di sini kan Bu? Iya minum di sini aja. Sekalian saya mau baca majalah. Ingat ya, jus buah naganya Naga Indosiap. Duh, Bu Nur ini ada-ada aja deh. Mana ada jus buah naga Indosiap yang siap di jus? Iya Bu Mar, nggak usah banyak cang-cang-cang-cang-cang-cang gitu. Pokoknya intinya jus buah naga ya, terserah naganya naga api, naga air, naga avatar, terserah. Intinya saya mau minum jus buah naga. Cepetan ya Bu Mar. Siap Bu, kepala sekolah yang paling galak. Bu Mar, tadi di depan Bu Mar lihat ada Pak Dadang nggak? Tadi saya pas baru datang nggak ada lihat sih Bu Nur. Kemana ya itu Pak Dadang? Ini kan sebentar lagi anak-anak mau datang. Nanti siapa yang nyebrangin anak-anak dong? Yes, ini nggak bisa dibiarin. Saya harus telepon ini Pak Dadang. Bu Nur, ini jus buah naganya. Astaga, Bu Nur. Ya ampun, cepet banget deh itu perginya. Ya sudah, nanti juga palingan bakal balik lagi. Emang ya, di dunia ini semuanya butuh Pak Dadang. Bu Nur butuh Pak Dadang, semua butuh Pak Dadang. Kayak saya juga butuh Pak Dadang. Pak Dadang. Wis, Pak Dadang ini kenapa sih dia telat banget datangnya? Aduh. Bu Nur, Bu Nur kenapa Bu Nur kok mukanya kesal sekali? Itu si Dadang, dia jam segini belum datang. Kemana sih dia itu? Sabar Bu Nur, mungkin aja Pak Dadang kena macet di jalan. Atau mungkin Pak Dadang itu sedang melakukan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan Bu Nur. Sabar aja ya Bu Nur. Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Ini namanya kedisiplinan. Dia itu harus tepat waktu datangnya. Saya sudah gaji dia banyak loh. Kok gak berdatang tepat waktu itu dia? Ini pokoknya gak bisa saya biarin. Selagi saya masih hidup, selagi saya belum menghembuskan nafas terakhir saya, semuanya harus tepat waktu. Iya, terserah Bu Nur aja. Saya emang ngikut aja Bu. Baru aja saya mau nelfon Dadang, ini tiba-tiba ada yang nelpon ya? Mana nomor yang gak dikenal lagi? Ini siapa ya? Diangkat aja Bu, siapa tahu ada telepon penting. Tapi kalau ternyata ini penipuan gimana? Kalau ternyata ini nanti saya dihipnotis gimana? Kalau ternyata ini nanti polisi gimana? Siapa tahu dari bank Bu, ibu menang undian berhadiah. Benar juga Bu Sri, angkat aja ya. Halo? Apa? Tidak! Bu Nur! Bu Nur! Kenapa ya Bu Nur? Samperin aja deh. Padadang. Panas. Itu mah redang Bu Mar. Iya.
haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Gitu Bu Mar. Yes, kesukanya Bu Mar dong. Orang Bu Mar sukanya Pak Dadang. Bu Mar, Bu Mar. Apa itu si Bu Nur? Gak tahu Sari. Mukanya panik. Lupa buat PR kali ya? Ada-ada aja kamu besai. Iya Bu Nur, ini jus buah naga Indosiapnya udah siap Bu Nur. Bukan itu Bu Mar, Pak Dadang, Pak Dadang, Pak Dadang. Panas, panas, panas. Besai please deh, Bu Nur itu lagi gak nyanyi. Terbawa suasana besai. Pak Dadang kenapa Bu Nur? Pak Dadang meninggal Bu Mar. Hah? Pak Dadang meninggal? Beneran Pak Dadang meninggal Bu? Tadi saya ditelepon sama pihak rumah sakit. Katanya Pak Dadang meninggal dalam perjalanan. Pak Dadang! Pak Dadang! Ampun! Ya ampun, kok gini sekali hidup saya? Ya ampun Pak Dadang, kenapa Pak Dadang meninggalkan saya? Umar! Pak Dadang! Pak Dadang kenapa tega ninggalin saya dan Dek Dama yang masih kecil? Pak Dadang kenapa tega ninggalin Dek Dama? Dek Dama itu kan anakmu juga Pak Dadang. Anakmu lo itu darah dagingmu sendiri Pak Dadang. Bagaimana sekarang nasibku, Dadang? Hidupku sudah susah sekali loh ini. Sekarang harus ditinggal sama kamu, Pak Dadang. Pak Dadang, tega sekali kamu, Pak Dadang. Pak Dadang. Banana. 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 Bu Mar dan anak-anak, mari kita buat peringatan meninggalnya Pak Dadang hari ini untuk mengenang jasa-jasa Pak Dadang. Pak Dadang sudah meninggal. Baik, semuanya sudah siap ya? Sudah. Seperti yang kita ketahui bersama, tepat pada hari ini 20 Desember 2023, satpam kesayangan sekolah ini Pak Dadang baru saja meninggalkan kita semua ke rumah yang maha kuasa, Pak Dadang, yang setiap hari selalu membantu kita dan menjalankan tugasnya sebagai seorang satpam. Hari ini harus gugur saat akan mau menjalankan tugasnya. Pak Dadang adalah seorang yang sangat pekerja keras, yang jujur dan disiplin. Semoga dengan ini bisa mengantarkan Pak Dadang ke tempat yang paling baik di surga. Dan semoga kesalahan dan ketidakbisaan Pak Dadang
bisa kalian maafkan sekarang. Dan yang terakhir, semoga keluarga dan seluruh kerabat dari Pak Dadang dapat diberi ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan sampai yang terakhir. Baik untuk seluruh anak-anak, staff, dan guru-guru, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa mengenang kepergian Pak Dadang untuk yang terakhir kalinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saing-saingke, you mesti kalah. Ora. Pada kaget gitu sih. Bu Nur, maafin saya Bu Nur. Maaf saya telat. Tadi saya diare soalnya Bu Nur. Loh, Bu Marco megang foto saya. Ini emangnya lagi pada ngapain? Bu Nur, gimana ini Bu Nur? Katanya Pak Dadang sudah meninggal, tapi kok bisa ada di sini? Iya, tadi saya ditelepon sama rumah sakit kalau Pak Dadang itu sudah meninggal. Terus kok Pak Dadang bisa ada di sini, Bu Nur? Emang informasi dari rumah sakit itu sudah benar, Bu Nur? Sudah kok. Ini nomor rumah sakit yang tadi. Diangkat aja, Bu Nur. Halo? Apa? Salah informasi? Aduh, sesar ini gimana sih? Ini saya sudah ngadain acara peringatan loh untuk setan saya. Duh, suster ini bikin saya malu aja deh. Duh, dasar gak becus. Bagaimana katanya Bu Nur? Maaf ya semuanya. Ternyata tadi itu salah informasi. Yang meninggal itu ternyata Pak Dadang dari SD Negeri Dongeng. Bukan SD Negeri Swasta. Jadi maaf ya semuanya. Walah, ternyata gitu toh ceritanya. Untung aja Pak Dadang gak jadi meninggal. Itu aja saya udah seneng banget. Bu, ini yang mingisan gimana Bu? Ada yang nolongin nih. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!